Hai semua, Assalamualaikum. Menu special kali ini ialah nasi ayam Hainan, resepi autentik dari MasterChef Adam Liao yang Cik Nam rujuk dari YouTube channel Chef Adam sendiri. Cik Nam bukanlah penggemar nasi ayam Hainan sebelum ni, tapi lepas cuba masak daripada resepi ni, terus jadi suka makan. Ada 5 bahagian penyediaan dalam video. Pertama, cara untuk rebus ayam untuk dapatkan ayam yang lembut dan juicy. Dan hasil air rebusan ayam pula, kita akan guna untuk masak nasi, sos cili dan kuah kicap ataupun dressing. Bahagian kedua pula, cara sediakan pes halia dan daun bawang yang bagi Cik Nom sangat penting untuk balancekan rasa ringkas masakan ayam dengan rasa dan aroma yang kuat daripada halia dan juga daun bawang. Ketiga, dari air rebusan kita guna untuk masak nasi ayam yang penuh berperisa dengan satu lagi bahan tambahan untuk sedapkan lagi nasi ayam. Keempat, penyediaan sos cili yang manis, pedas dan masam secukup rasa. Dan yang kelima, kuah kicap ataupun dressing untuk dituang ke atas ayam rebus semasa menghidang. Kesemua elemen ni perlu ada untuk dapatkan nasi ayam Hainan yang terpaling sedap dari resepi yang sangat hebat. Terima kasih Chef kerana sudi berkongsi resepi. Okey, mula-mula Cik Nong nak sediakan bahan-bahan untuk rebusan ayam, halia. Yang ni tak perlu buang kulit. Potong kasar ataupun tebal macam ni aja. Daun bawang, Cik Nong ambil 2 pokok kecil, potong kepada 2 bahagian. Yang bahagian daun hijau, kita guna untuk rebusan ayam nanti. Potong panjang anggaran 2 hingga 3 cm. Okey, kita akan guna 2 bahan ni dalam rebusan ayam nanti. 1 ekor ayam. Kalau boleh, jangan potong ayam ni. Antara bahan penting untuk sedapkan nasi ayam Hainan ialah lemak ayam yang kita akan guna untuk masak nasi nanti. Potong bahagian yang berlemak. Biasanya banyak lemak kat bahagian bawah ni, potong pada ketulan kecil. Dan Cik Nong ambil sikit kat bahagian leher. Ambil dalam 3 hingga 4 potongan kecil. Lemak ni nanti Cik Nong akan panaskan kemudian. Okey, berbalik pada ayam, lumur permukaan ayam dengan garam agak-agak dalam 1 sudu kecil macam tu. Sapu biar bersalut sekata. Dan ketepikan. Halia tadi yang kita potong kasar tu, tumbuk bagi pecah macam ni. Cik Nam susun halia dan daun bawang sikit dekat dasar periuk. Konon macam bahan lapik ayam lah. Sebab kita nak jaga kulit ayam tu bila rebus. Masukkan ayam dalam periuk. Lebihan daun bawang. Dan 1 kub pati ayam. Biasanya nasi ayam Hainan diletak MSG ataupun stok ayam. Jadi boleh guna yang mana-mana yang anda suka. Masukkan air. Anggaran 2 liter, Cik Nong guna periuk yang tak lebar sangat dan tingginya boleh tenggelamkan ayam nanti. Cik Nong nak rebus dekat dapur belakang. Anggaran 45 hingga 60 minit, api perlahan je. Seasoning memang sangat penting dalam resepi ni. Cik Nong tambah sikit lagi garam. Masa merebus tu bergantung juga pada saiz ayam yang kita gunakan. Ayam pun mestilah pada suhu bilik, bukan guna ayam yang beku. Kalau beku, nanti susah nak masak kat dalam bila kita rebus. Sementara tunggu ayam masak, kita sediakan dulu pes halia dan daun bawang, kondimen yang wajib ada untuk nasi ayam Hainan. Parut halia, yang ni kena kupas kulit. Parut dalam lesung batu anggaran 2 hingga 3 inci macam tu. Satu lagi bahagian, parut halia dalam mangkuk. Yang ni untuk sos cili nanti, kita parut siap-siap. Potong daun bawang bahagian batang. Hiris halus. Memang biasanya bahagian ni diguna untuk pes halia. Masukkan dalam lesung batu.
dan tumbuk biar hancur. Masuk garam sikit. Tumbuk kasar sikit, tak apa ya daun tu. Bila dah sebati, ketepikan. Ha, ni step yang penting. Panaskan minyak masak. Panas yang sampai berasap macam ni. Dan tuang atas pes halia dan daun bawang. Sampai dapat bunyi yang berdesir tu. Okey, pes halia dan daun bawang dah siap. Ni ayam Cik Non dah rebus lebih kurang 55 minit. Tadi masa angkat ada cairan merah lagi yang keluar. Jadi Cik Non tambah lagi masa merebus dalam 15 minit. Pastikan air jernih aja yang keluar daripada ayam ya, baru betul-betul dah masak. Angkat ayam dan rendam dalam air sejuk untuk hentikan proses memasak dan dapatkan tekstur kulit ayam yang kenyal dan lembut. Lagi bagus kalau ada ketul ais. Dan kalau ada pencakup besi untuk gantung ayam macam yang Chef Eden Liao tunjuk dalam videonya tu, lebih baguslah. Air rebusan ayam tapis untuk keluarkan sisa-sisa bahan rebusan. Jadi kita akan dapat sup ni aja. Sup ni akan diguna untuk masak nasi, sos cili dan juga kuah kicap. Untuk nasi, Cik Nam akan tumis dengan bawang. Bawang putih 2 ulas, tekan bagi pecah je ataupun ketuk bagi pecah je. Bawang Holland sikit untuk lebih wangi. Potong kasar. Kenapa tak potong halus? Sebab nanti Cik Nau nak keluarkan semua bawang-bawang tumisan ni bila nasi dah masak. Okey, next, kita perlu masak lemak ayam dengan sedikit minyak masak. Bila tambah minyak ni, lebih mudahlah untuk masak dan cairkan lemak tu. Kacau sampai lemak kecut dan masak keperangan. Okey, bila dah cair macam ni, tapis minyak dalam periuk yang kita nak guna untuk masak nasi. Cik Nau guna wok kali ni. Kalau nak guna periuk rice cooker pun boleh ya. Daun pandan 2 helai, carik dan simpul. Untuk beras, Cik Nam sukat dengan cawan ni, 2 cawan. Dah basuh, dah toskan air. Panaskan minyak. Tumis bawang Holland dan bawang putih. Kalau ikut cara Chef Adam, bawang ni ditumis bersama dengan minyak lemak ayam dan kemudian tapis. Boleh ikut cara asal juga ya, tak perlu keluarkan bawang dah nanti. Bila bawang dah naik bau, masukkan daun pandan. Masukkan beras. Dan goreng beras kejap dalam 2-3 minit. Dengan menggunakan cawan yang sama yang sukat beras tadi, Cik Nam sukat air rebusan ayam 3 cawan. Letak garam sikit. Dan terus masak. Boleh guna rice cooker aja ya kalau nak mudah. Sementara tunggu nasi masak, kita sediakan sos cili. Untuk sos cili, cili padi merah. Pedas sikitlah kalau letak cili padi. Boleh guna yang hijau, cuma nanti warna akan jadi kurang menariklah jadinya. Potong kasar. Cili merah, potong kasar juga. Cik Nam ambil 4 biji. Hasilnya agak banyaklah sos cili ni. Kalau nak kurangkan cili, boleh aja ya. Cili tak perlu banyak sangat sebenarnya. Bawang putih. Kita akan kisar sekali nanti. Limau kasturi untuk rasa sitrus dalam sos cili, untuk rasa masam. Kalau nak ganti lemon ataupun limau nipis pun boleh. Nak guna cuka makan pun boleh. Masuk cili dan bawang putih dalam blender. Dan kisar halus. Cik Nam guna blender kering.
Bila dah halus, tuang dan campurkan ke dalam mangkuk yang ada pes halia tadi. Letak gula sikit untuk balancekan rasa pedas. Cik Nam suka kalau sos ni manis-manis sikit. Garam. Perah jus limau kasturi. Rasa yang masam tu memang penting untuk dapatkan sos cili yang sedap. Last kali, sup ataupun air rebusan ayam boleh letak sikit-sikit dulu dan adjust pekat mana yang kita nak sos cili ni. Bila rasa dah cukup, sedap semua cukup rasa, okey, sos cili dah siap. Next, kuah kicap. Ha, yang ni mudah sangat. Sup ayam dalam satu cawan. Campur dengan kicap cair. Memang kena guna kicap cair. Dan tambah sikit minyak bijan. Kalau kurang masin, boleh tambah kicap cair lagi. Minyak bijan memang akan buatkan kuah kicap ni bertambah sedap dan wangi. Ha, dah siap dah. Mudah kan? Nasi ayam Hainan akan dihidangkan bersama dengan hirisan tomato dan juga timun. Kalau nak guna timun Jepun pun boleh. Untuk sup, Cik Nong cuma tabur dengan hirisan daun bawang. Menu ni dari segi bahan-bahan memang cukup ringkas sebenarnya. Tapi bila semuanya bergabung, akan jadi satu hidangan yang sangat hebat. Bab potong ayam memang Cik Nong pun belum lulus sebenarnya. Jadi Cik Nong pun main pandai-pandai sendiri aja potong. Pisau pun agak kurang sesuai. Jadi Cik Nong cuba jugalah untuk potong yang sebaik yang mungkin. Siapa yang nak belajar cara yang betul, mungkin boleh YouTube lah. Ah, macam mana? Okey tak dengan video dan resepi kali ni? Okey, sekian dari Cik Nong. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!